Misteri kiriman dari M. Huti Malu, Bojonegoro. Ini pengalaman dari M. Huti yang ada di Malu, Bojonegoro. Ini asli pengalaman saya sendiri tentang salah satu rumah kosong yang dulu dihuni 4 anggota keluarga. Ada bapak, ibu, kakak perempuan, dan adik laki-laki berusia 5 tahun. Tapi seisi rumah meninggal semua karena sakit mendadak. Tinggal satu si adik laki-laki yang berusia 5 tahun itu diganti namanya, kemudian dibawa pergi oleh budinya. Tetangga kanan kiri menyebutkan kalau dulu itu bekas rumah dukun dan sekarang dijadikan mes atau kontrakan buat karyawan yang bekerja di pabrik semen Gresik termasuk saya. Istana Radio. Hampir setiap malam kami selalu disuguhi penampakan-penampakan dan suara-suara yang berasal dari sebuah kamar yang dikunci dan terlarang. Sebelumnya juga pernah dikontrak oleh salah seorang pegawai supermarket. Tapi 2 hari saja mereka kabur karena pernah ditemui 3 orang dan mengusir mereka. Seisi rumah masih kumplit beserta isinya, bahkan pakaian dan macam-macam perabot dapur, juga sepeda motor. Dan tetangga pernah bilang sama saya, "Ojo meneh barange, Mas, tanduran sekitar omahku wae tonggo-tonggo anak sing mani jupuk." 95 FM Istana Radio. Memang waktu pertama masuk saya sudah merasakan sesuatu hal yang aneh. Apalagi saat melihat kamar mandi yang pintunya dicongkel linggis. Kata orang sekitar, dulu si ibu meninggal dalam kamar mandi tersebut, makanya pintunya dicongkel. Yang paling membuat merinding, setiap malam Jumat kendi-kendi diisi air dan selalu ada secangkir kopi dan kembang-kembang yang sengaja ditaruh di meja belakang oleh saudara almarhum yang punya rumah, yaitu sekarang yang merawat rumahnya. Saya sendiri pernah tidur sendirian di salah satu kamarnya dan semalaman saya ditunggui oleh perempuan berambut panjang yang berdiri di samping saya tidur. Yang paling sering menampakkan wujud itu adalah anak kecil dan seorang perempuan tua dengan pakaian lusuh yang tidak bisa berjalan. Bukan saya saja, teman-teman juga sering melihat penampakan tersebut. Bahkan hampir tiap malam terdengar suara gaduh seperti barang-barang yang digedor-gedor di dalam kamar terlarangnya itu. 95 FM Istana Radio. Dulu sepedanya itu pernah dipinjam tetangga, tapi selalu mimpi didatangi almarhum dan minta untuk mengembalikan sepedanya. Tetangga bilang itu dulu rumah dukun yang sering ngobati orang-orang kesurupan. Yang pertama meninggal anak gadisnya yang sebentar lagi mau menikah.
Dia meninggal karena sakit. Habis itu dalam beberapa minggu sang bapak juga mendadak sakit dan meninggal. Setelah itu dalam waktu sebulan, sang ibu juga mendadak pingsan di kamar mandi yang aku ceritakan tadi. Kemudian kamar mandi itu pintunya dicongkel, dan kemudian sang ibu dilarikan ke rumah sakit, tapi belum sampai ke rumah sakit sang ibu sudah meninggal. Dan tinggal si adik ini sekarang di bawah budinya, dan namanya diganti. Kami ber-14 tidak ada yang berani tidur di kamar, padahal ada 3 kamar di rumah itu, termasuk kamar yang selalu dikunci itu. Kami 14 orang tiap malam tidur lesian di ruang tamu, dengan cuma beralaskan tikar seadanya. Rumah kosong itu tepatnya di Kecamatan Krek, Kabupaten Tuban. Ini kejadian yang saya alami sekitar 2 bulan yang lalu. Saya M. Hudi, Jimatres Malu, Bojonegoro. Salam Jimatres, salam misteri.